Ada kan, kan ternak bebek masalahnya bau udang mulu, bau. Esnya kurang kali ya? Esnya kurang. Tuh, begitu tuh. Ini buat berapa hari nih? Ini. Besok pere buat sampai hari. Besok Jumat ya? Besok Sabtu. Jumat. Lah orang belum sembahyang Jumat sih? Hah? Belum sembahyang Jumat. Jumat besok. Iya, besok main Jumat, besok lagi Sabtu, Sabtu. Oh gitu. Ya ini belum boleh dibuka pintunya. Tuh, kita intip. Wah. Udah pada wek. Tuh, kita buka. Oh. Tuh, dibutuhkan keluarga. Kan Nyai enggak pernah minta bantuan sama pemerintah kan? Enggak pernah. Hah? Ya kagak lah, ngapain minta bantuan pemerintah? Beras-beras Raskin dapat enggak? Enggak pernah. Bantu-bantuan minyak pemerintah? Enggak. Enggak. Emang enggak dibagi apa Nyai yang enggak mau? Assalamualaikum pemirsa. Pagi-pagi ini Nyai pengusaha peternak bebek petelur tuh lagi bagiin kepala udang tuh. Tuh, dia enggak tahu kita rekam tuh. Tuh. Utek aja sendiri tuh. Bebeknya ada di dalam kandang tuh di pintu tuh. Ntar kalau udah penuh tinggal dibuka bebeknya. Assalamualaikum. Tempat Padang. Mau tempat Padang nih. Buat Nyai. Makan. Ini kapan mau dibuka? Bukalah udah. Belum ngambil keluar belum? Ya diempanin dulu. Iya, diempanin tuh. Ini enak banget ini. Entok. Itu. Oh, lebar. Tuh pemirsa, nih udangnya diampar. Tuh, udangnya diampar. Udang beli kapan ini? Udang beli kapan? Gak terlalu bau ini? Oh, tuh dikasih es pemirsa tuh. Jadi gak terlalu bau. Ada kan ternak bebek masalahnya bau udang mulu. Bau. Esnya kurang kali ya? Esnya. Tuh, begitu tuh. Esnya tuh. Ini buat berapa hari nih? Besok pere buat sampai hari. Besok Jumat ya? Besok Sabtu. Jumat. Lah orang belum sembahyang Jumat sih? Hah? Belum sembahyang Jumat. Jumat besok. Iya, besok main Jumat, besok lagi Sabtu. Sabtu. Ini sampai hari Sabtu. Udah, kebanyakan ini. Udah. Yang bebeknya berapa biji? Lah iya kalau satu bebek dapat 3 aja jatahnya udah 300 pala. Udah. Saya buka ya. Udah, nah saya buka no bebeknya no. Boleh enggak? Oh gitu. Ya ini belum boleh dibuka pintunya. Tuh, kita intip. Wah. Udah pada wek. Udah pada berisik nih. Buka ya. Buka dah. Aduh, udah nggak tahan ini. Buka aja ya. Nih, buka dah. Saya di mana? Oh, kebaliknya. Nih saya kebalik pintu nih sekarang nih. Tuh, kita buka. Oh. Tuh, bebeknya keluar. Wah, lumayan nih. Mana udah keluar semua? Hah? Oh iya. Dia buat ini, buat butuh batu es ya dia ya. Kalau Nyai batu es bikin sendiri. Malam-malam nggak ada, kemana aja nyari? Kalau nggak bau ya udangnya ya?
Tuh pemirsa tuh lagi pada makan udang tuh. Makan pala udang. Kalau makan pala udang telurnya oren. Ayo mungutin telur kita nih. Mungutin telur. Kita mau mungutin telur pemirsa. Assalamualaikum kandang bebek. Aduh, tuh ada dua biji yang banyak mau di pojokan biasanya. Noh, pojok-pojokan noh. Nih lagi nih tuh pada ngamper-ngamper. Ampar-ampar pisang. Ini di atas emi masih bertelur aja, di atas sarang kali ya. Di atas emi bertelur, di atas sarang kali. Ya, ini aja kakak kumpulin. Kalau begini kamu aja kumpulin. Oh, pojok-pojokan noh. Noh. Dapat kali ini 3.000 butirnya. Apa 1.000 butir? Satu ini satu bebek beranak dua kali. Beranak betul. Bertelur dua, nanti nyai kepleset. Tuh, beginilah suasana peternak. Kandangnya mah kandang biasa doang, kandang tanah. Lebarnya berapa sih ini kandang nih? Ini kandang 500 muat bebek. Tuh. 2 3 4 5 6. 6 meter. 6 meter kali berapa nih? 6 kali 6 nih ada nih. Nyai, ini berapa ke sono ya? Ada. Ini udah dikecilin ya. Udah dikecilin. Kata kan ke sono. Hah? Kata ada kayu. Sebelumnya? Ini anunya, angkatannya. Luas ya? Ini kandang segini 500 muat, Nyai. Enggak. Tadinya 600 ekor. Kata ada kayu tuh. Iya. 600 ekor muat ini. Pernah, Nyai? Ya, iya lah. Hah? Enggak ada yang matinya ya, bebeknya ya? Ini mah ya kagak ada, tadinya mah ada. Tadinya mah ada aja yang mati. Ini udah enggak ada. Kalau mati, laporin RT Nyai biar disiarin di musola. Emang yang punya. Biar disiarin di musola. Yang punya mah jangan mati dulu yang punya mah. Masya Allah. Yang punya masih dibutuhkan masyarakat. Masih dibutuhkan keluarga. Kan Nyai enggak pernah minta bantuan sama pemerintah kan? Hah? Ya ada lah, ngapain minta bantuan pemerintah? Beras Raskin dapat nggak? Nggak pernah. Bantu-bantuan minyak pemerintah? Enggak. Emang nggak dibagi apa Nyai yang nggak mau? Ya tadinya cuma di data doang sih, mau ngapain? Tapi nggak dibagi-bagi? Enggak. Ya Allah, pemerintah. Ya lu sekarang mau di orang anu RT. Udah jangan, nggak usah, udah tua. Beras lima, beras solitan nggak habis digari. Kalau mau bantu dari dulu ya? Udah tua begini baru mau dibantu beras 5 liter. Ya pemirsa, kita keluar. Udah gitu aja pemirsa, ini kita lagi ngintip nih mah. Selamat pagi para peternak bebek, kita nyapa. Ya pada keluar Nyai, pintunya gak ditutup. Pintunya gak ditutup. Iya, biar saya giring. Kemana-mana ya? Ya udah gitu dah. Ya gitu aja pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.